Bunda, saya Bidan Kalista. Di video kali ini saya akan memberikan cara untuk menstimulasi bayi usia 3-6 bulan untuk mempersiapkan bayi melewati fase duduk. Yuk kita langsung ke videonya. Gerakan pertama yaitu gerakan roll over. Nah, satukan kedua tangan bayi di bagian dada. Lalu gulingkan bayi secara pelan-pelan. Nah, pastikan kedua tangan bayi ini ada di bagian depan ya. Gerakan ini itu bisa membantu bayi untuk berguling secara mandiri dan untuk mempersiapkan bayi dalam posisi merangkak. Gerakan yang kedua yaitu hand to hand. Nah, kita dudukkan posisi bayi di pangkuan kita. Pastikan tubuhnya ini menopang pada tubuh kita ya. Lalu gerakan tangan bayi dari depan ke samping sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan ketiga yaitu gerakan swinging. Gunakan satu tangan, yaitu tangan kanan, untuk menopang bagian dada bayi. Lalu satu tangan lagi untuk menopang bagian perut bayi. Lalu ayunkan seperti ini ya Bun, secara perlahan dan juga hati-hati. Gerakan keempat yaitu gerakan hands up. Nah, Bunda bisa menggunakan gimbal yang ada di rumah, lalu lapisi gimbalnya dengan menggunakan kain ataupun handuk bersih. Nah, posisikan bayi di atas gimbal dalam posisi telentang. Nah, lalu kita gerakan tangan bayi dari bagian samping ke bagian atas secara perlahan-lahan ya, Bun. Gerakan kelima yaitu gerakan bouncing. Nah, kita bisa menekuk kaki kita lalu alasi dengan menggunakan kain ataupun handuk bersih. Taruh bayi di atas lutut kita dan gerakan secara perlahan-lahan seperti ini ya Bunda. Nah, itulah cara untuk menstimulasi bayi usia 3-6 bulan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.